Hai hai guys, welcome back to Bima Sudoro YouTube channel. Ya, apa kabar kalian yang ada di rumah? Kita lanjut lagi untuk main game 7 Days to Die. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah dan klik tombol like ya guys. Oke, karena kali ini kita mempersiapkan base kita menuju hari ke-14 di mana akan terjadi Red Moon ya guys. Itu biasanya malam-malam bakal datang banyak zombie. Jadi kita akan memperbaiki pertahanan kita ya guys. Nah, di sini gue kebetulan mau bikin semacam pertahanan baru ya guys. Jadi gue bakal coba mengimplementasikannya di sini. Nah, apa sih yang mau gue bikin gitu ya di sini ya? Kita akan bikin sebuah alat baru ya. Sebenarnya di daerah sini kita bikin di kanan kiri ya. Entah gimana posisinya yang enak, tapi kayaknya gue bakal coba di sini. Jadi apa sih bang yang mau dibikin? Kita bakal bikin alat pemukul otomatis yang akan mementalkan setiap zombie yang datang ke sini ya guys. Jadi makanya di sini gue bikin platform baru ya guys. Oke, okay. Ini juga kita lihat. Mesti dibenerin nih guys. Darahnya udah mau habis malah. Coba nggak kita perhatiin ini ya. Bisa hancur duluan ini. Oke, okay, kayak kita perlu cobblestone ya. Bentar. Iya. Cobble. Ya, ini kita bikin aja deh yang banyak 100. Oke. Okay. Oke, biar bisa kita perbaiki semuanya ya. Karakter kita lapar. Oh, ini perlu besi buat benerinnya. Ini batu. Oke, cekidot. Platform lainnya udah oke sih. Ini kita upgrade juga. Oke, jadi dari batu ya guys. Oke, nah ini buat masangnya kita perlu sesuatu. Hop, gua ambil dulu karena masih gua taruh di dalam inventory. Hop, ini kita dapetin dari quest dari Pierre 2 ya guys. Oke, ini dia ada 1, 2. Oke. Nah ini sebenarnya bisa di-equip deh kalau nggak salah. Taruh sini dulu. Iya. Nah ini bisa nih kita pakai buat nonjok-nonjok gitu guys. Dan ini menggunakan energi nggak ya? Oh nggak pakai energi sama sekali ya, atau stamina. Oke. Ini bisa kita taruh harusnya sih. Oke, tinggal diklik kanan, terus diputer-puter nggak ya? Bentar. Oke, up to red. Oh, mesti ngikutin arah player ya guys. Ini kalau mau masang ya. Oke, kita coba naik dulu ke atas deh kalau gitu. Hup. Oke. Nah. Tuh arahnya jadi ke sana ya. Alright. Oke. Nah. Mestinya udah bisa tuh. Oke, bentar. Ini karakter kita udah minta makan lagi ya, guys. Oke, oh ya, perapian juga gue udah pindahin sini ya, guys. Jadi lebih proper juga. Bentar. Kita nyalain deh. Dulu aja pakai ya. Oke. Oh ya, ini kayak kemarin gue bikin sesuatu nggak sih? Oh enggak ya. Kita matiin aja. Wow, tiba-tiba berkabut dong. Baru jam 10 padahal. Oh, udah ada zombie yang mau coba. Oke, bagus deh. Kita lihat apakah berhasil ditonjok. Wah, kok nggak kedetek? Walah. Jadi zombie-zombie yang di bawah tuh nggak kedetek kayak sih guys. Iya. Karena kalau kalian lihat sensor merahnya itu ya. Itu kan ada sensor merah ya guys. Nah itu nggak menyentuh ke badan zombie ini. Oke, dia mati. Jadi tetap ya untuk zombie yang ada di bawah tuh yang ngerangkak begitu. Mesti kita beresin manual juga ya.
Oke, berikutnya kita mau bikin glue. Kita nyalain aja. Wait. Glue. Ah, ini dia. Kita langsung bikin maksimal di 12 langsung ya. Cook. Oh, ternyata sudah ada zombie lain yang datang. Padahal kita lagi mau pasang alat yang baru di sini ya, guys. Sebentar. Oke, kita lihat aja dari sini apakah dia berhasil. Apakah berhasil? Ayo. Lah, kok dia cuma jatuh gitu aja? Ih, nggak jelas banget. Dia malah jadi nonjok-nonjokin struktur di bawah kita. Oke, ini kayaknya gue lebih majuin kali ya. Oke, kayak segini cukup. Hop. Kita pick up dulu. Oke. Ini perlu gua taruhnya lebih maju lagi ke depan kayaknya. Nah, kayak gini, guys. Oke. Ayo, Pak Zombie. Ayo. Buruan. Lu mau makan gua nggak? Ayo, kita mau tes dulu nih soalnya. Ayo. Aduh, beli tampol duluan aja gua. Ayo. Ayo, apakah dia berhasil dipukul mundur? Oh iya, berhasil guys, bisa. Oke, kita sudah punya pertahanan baru. Nah, kalau begitu, ini lubangnya pengen gua bikin lebih gede lagi ya guys. Ini kalau kalian lihat dia jatuh di daerah sini. Ini kita akan perbesar aja sih nanti. Kita gali lagi aja. Bentar ya. Galian gue kemana nih? Kayak lupa, malah gue taruh deh. Oh, enggak, ternyata ada di sini guys, galian gue. Oke lah kalau begitu. Oke guys, mari kita perbesar lubangnya. Oh wait, what was that? Oh, ada yang ngedrop. Dropnya di mana? Wah, lumayan jauh ya. Wow, lumayan jauh banget guys. Jauh banget itu. Nggak deh, kita persiapin pertahanan aja buat hari besok. Oke guys, untuk lubangnya udah gua perbesar lagi ya. Untuk bagian kanan dan kirinya. Jadi, kalau ada zombie yang jatuh ke bawah ya, langsung terjerembab di sini, dia nggak bakal bisa langsung keluar ya. Ini kalau gue praktikin aja, gue aja susah keluar gitu ya. Dan jalan cuma satu, lewat sini aja guys tuh. Dan setiap kali lewat sini bakal ada trap yang kita taruh di sini gitu guys. Mantep kan ya? Oke, berarti base-nya udah bisa gue tinggal untuk misi kita berikut ya guys. Oke guys, kita udah di rumah trader. What's your story? Oke, kerjaan apa nih yang paling mantep ya? Ada fetch and clear. Yang paling deket aja deh, fetch and clear ya. Oh, cemetery. Nice, kita akan pergi ke cemetery. Oke, cemetery of we go. Bentar, gua taruh dulu cycle. Taruh mana enaknya ya? Ini deh, karena kita lagi nggak gali-gali tanah ya. Oke, kita akan ke cemetery. Kita udah pernah ya waktu itu ke cemetery dan sana emang banyak banget zombinya.
Oke, ini dia cemetery. Very nice. Mendingan langsung aja kita start WC ya, karena di dalam itu udah pernah kita utak-atik, guys. Stay within dan mari kita utak-atik tempat ini. Halo, Pak Zombie. Halo. Halo, sini. Oke, dia mati dan di sini seperti biasa kosong. Semoga nggak terlalu gelap juga sih gambar ya, guys. Ini juga bakal ada zombie sih harus ya. Ayo pada keluar. Akan bener. Nice. Ada banyak ternyata. Wih. Oke, kita mundur dulu sejenak. Energi kita, Pak. Oke. Energi. Oh, dia mati. Sangat bagus. Mati dia. Oh, itu juga udah mati. Oke, bagus. Ada sarang burung. Ah, nggak ada telur ya. Gue cuma nyari telurnya doang. Dan here zombie sampling upon you. Oh, apa nih? Coffee recipe. Bisa gue jual sih nanti. Dan di sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Ntar supplies-nya itu ada di bawah ya, ada di bawah. Oke, sebentar, di sini masih ada zombie kah? Kayak zombie yang di bawah sih. Oke, mari kita masuk ke cemetery. Sebelum itu kita makan dulu. Oh, suara zombinya ada banyak sini. Gak mungkin sedikit. Ada banyak jebakan sebenarnya juga. Oke. Kosong. Gue pengen menarik mereka aja sih. Hup, hup. Kosong. Zombinya di situ kah? Iya, benar di situ. Iya, di situ. Oke, kita reload dulu karena kita udah tahu mereka posisinya di mana saja. Oh, halo Bapak. Oke, kepalanya hancur. Halo. Ini zombie kepala proyek nih. Oke, dia sudah mati. Ntar sambil nungguin energi kita balik, kita ngelut dulu. Di sini ada barang-barang bisa di-loot sih harusnya. Oke, udah, di dalam sana juga ada sih harusnya. Oke. Nggak penting kalau celana. Halo. Oke, langsung mati. Oh, secret stash. Nah, harta karun masih ada di ujung sana ya, guys. Oh, keras ternyata. Koki banget, kagak kena. Oke, dia mati. Ya, tulang lagi. Nggak ada penting-pentingnya tulang. Ah, itu dia. Wow, dua. Stay down. Critical hit. Ayo sini. Good job.
Gak ada yang lain apa? Hadiahnya masa itu daging zombie? Oke. Wih, aloe vera lumayan. Ini ya. There is something down here, right? Ya, harusnya ada sesuatu sih di bawah sini ya. Kita coba buka aja. Set, sambil duduk biar nggak capek-capek banget. Kosong. Well, well, well. Kosong, guys. Bentar. Masih banyak sampah-sampah yang bisa kita ambil. Oke, let's go lanjut. Die. Yes. Oke, di sini juga ada. Oh, ini dia stasnya. Sip, udah dapet. Sekarang tinggal kita. Bukan modify. Ini repair dulu, udah mau hancur soalnya. Oke. Wow, lumayan, lumayan. There is nothing. Oke, kita makan dulu. Tidak bisa dihancurkan, berarti bukan di situ. Wow. Oke lah. Pipe button. Scrap jadi iron. Gak gitu penting. Ayo pada keluar, pada keluar. Ayo, ayo, ayo. Gue tahu lo banyak. Kita jaga jarak aja dulu sambil ngumpulin stamina. Ini ibu-ibu lumayan cepet sih jalannya. Oke. Pada mati. Pada mati. Udah disuruh balik kita ke trader. Berarti ruangan ini harusnya udah clear nih. Oh, ada safe lagi di atas sana. Weapon bag. Oh. Apa nih? Hunter Journal. Yes. Armor plating. Wih, mantep. Yoi. Kita dapat banyak. Jangan lupa kita loot juga ini. Pass and gas. Oke, sip. Dapat repair kit. Wih. Look at this. Look, look, look. Wow. Resep, resep jagung. Oke, let's see. Di atas sini udah ya. Oke, misi kita udah selesai, guys. Oke, guys, di sini juga ada kelinci dan juga ayam. Ya, mau gue tembak, pelurunya habis. Oh, gangguin aja lo orang mau berburu. Ayam gue kabur kan? No problem. Wah, ayamnya kabur jauh. No, 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 no. Kita harus uber ayamnya. Ah, kena kan lo. Oke, tidak ya kita dapat makan malam. Oke, guys, kita return ke trader dulu ya. Oke, assalamualaikum, Bapak Trader. Oh, surprise, surprise. Oh, ada necklace dan juga leather gloves.
Ah, nggak gitu. Penting ya itemnya juga ya yang kita dapetin. Like armor. Coba kita lihat. Gak bagus-bagus juga sih sebenarnya. Oke lah ya, kita komplit-komplitin aja. Coba kita lihat dia ada job yang deket-deket nggak? Ada nih fetch 200 meter ya guys. Oke, fetch di 200 meter. I've got a job for you. If great. Oke. If you're lucky and pull this off, I'll take care of you. Apa-apa yang penting kita ngambil quest aja dulu. Perkara mau kita lakuinnya kapan ya. Kalau malam ini kita nggak banyak kerjaan. Okay. You died. Waduh, kok banyak anjing. Wah, yang bener aja ini. Kok jadi banyak anjing di sini? Hup. Gila, sore-sore dikejar banyak anjing gila gua. Oke. Oke. Aduh, mereka pada naik ke sini, guys. Salah gue sendiri sih, supportnya nggak gue copot. Oke, dia nggak bisa ngedeteksi kalau di belakang situ. Oke, now sekarang mereka sudah mati ya. Gila, gue diuber anjing gila malam-malam. Oke, salah gue sendiri, ini nggak diambil lagi. Jadi rusak ya. Oke, betulin dulu. Kacau. Langsung deh di upgrade juga bagian sini. Ada yang masih sisa. Oke, dia nabrak-nabrak sih. Pecahkan pala ya. Oke guys, ini kayaknya mesti gue tambahin ladder di sini ya. Kalau seandainya kita salah jalan gitu ya. Nah, kita taruh di mana enak ya? Di pilar kiri aja deh. Ini langsung kita fortify. Oke, set. Nah, tetap bisa masuk ke base kita jadinya. Dari atas sini. Oke, udah jam 10. Jangan lupa kita makan dulu. Habis makan kita bikin makanan lagi ya. Ntar kita nyalain dulu. Set. Nah, kita mau bakar-bakar. Oh, ini udah jadi banyak glue ya. Dan boiled water, tapi kita mau bikin grill meat. Tapi sebenarnya boiled meat lebih oke lagi ya. Kita butuh boiled water untuk melakukan itu. Coba ya gua ambil dulu boil water kita. Nah, kita bikin, coba cukup nggak? Oh, bisa bikin 7 ya. Cook. Yoi. Sekarang daging beda nih, kita pakai boil. Oke guys, gua kayaknya mau bikin pintu untuk di sebelah kanan ya. Jadi rencananya di sini bakal gua jebol ya. Oke, udah berhasil kita jebol ya. Rencananya gimana? Rencananya kita mau bikin jalur di sini sih sebenarnya ya. Oke. Biar kita bisa keluar terus ngelihat sesuatu lah di sini ya. Istilah katanya begitu. Oke. Ini kan udah ada Aids. Nah, di sini bakal kita bikin semacam area ngintip gitu, guys. Ini juga nih mesti gua hancurin ya. Tapi karena kita udah punya workbench, mendingan kita ganti ya pakai claw hammer sekarang. Ini dia ada claw hammer. Jadi ini bakal kita copot dulu wood splitter mode-nya. Oke, terus ini juga kita
modifikasi. Nah, ini bisa pakai wood splitter mode dan juga iron splitter mode ya, iron breaker. Jadi bisa ngancurin lebih cepat ya. Sip. Nah. Oke, okay, ini kita bisa museumkan ya, guys. Oke. Okay. Oke, okay, untuk yang ini kita bikin jendela aja. Oke. Okay. Jendela apa ya yang menarik? Tralis, vertical blind. Oke, okay, vertical blind coba. Oh, ini nggak kelihatan kok kayak gini ya. Mendingan tralis gitu. Waduh, ada zombie anjing gila lagi di situ. Oke, yang square gimana? Kalau square kayak lebih enak ya buat ngeliat keluar. Atau sama aja. Oke lah, kita bikin di sini yang square ya, khusus di sini doang nih. Langsung kita cuma 2 kali pukul langsung ke upgrade, guys. Wih deh, mantep nih. Untuk level berikutnya perlu pakai semen dia. Oke, berikutnya pintu. Oke, sepertinya nggak bisa taruh sini, guys. Mungkin karena masih nggak bisa. Nggak bisa dia. Merah semua, guys. Kenapa merah semua? Tapi di sini bisa nih. Hijau dia. Nice. Loket sih emang. Bentar, ini bisa gue taruh lagi nggak? Nggak bisa ya. Bentar. Tutup. Nah, di sini. Kurang mundur kali gue ya. Iya, di sininya bolong, guys. Masih bisa ngintip-ngintip jadinya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Mending udah ada perlindungan ekstra di sini. Sama di sini kita kasih apa ya? Biar zombinya nggak mental-mental. Ya, kasih tralis ginian aja kali ya. Nah, jadi kalau ada zombie yang kelempar ke sini nggak bakal bisa masuk gitu. Oke, tambah lagi. Sip. Ini fungsinya cuma buat ngintip aja sih, guys, keluar sini ya. Kalau jadi bisa lihat zombinya udah jatuh, mati apa hidup gitu. Wah. Di sana ada anjing zombie. Aduh, kok nggak kena? Wah, senjatanya jelek banget. Masa nggak kena? Ah, mantep kan? Bingung tuh anjingnya. Iya. Ayo naik sini. Kan ada tangganya. Ngapain lewat situ? Emang dasar bodoh dia. Bodoh sekali. Der, aduh, nggak bisa. Ayo naik sini. Biar kena gebuk. Ah, mati dia. Oke, guys, ini udah pagi lagi ya, guys. Saatnya kita pergi ke tempat misi kita berikutnya ya. Dan kita udah punya banyak perbekalan ya. Ini kita minumnya pakai air biasa dulu. Dan kita mestinya juga udah punya boiled meat ya. Jadi kita ambil dulu boiled meatnya yang udah mateng ya. Itu tadi gue lagi ngebenerin lagi sih untuk pertahanan kita. Nah, kita udah punya. Sip. Jadi gue kasih tahu dulu ke kalian, di ruangan ini udah gue tambahin atap ya di sini. Jadi atap kita tinggal bagian sini doang. Dan di sini gue kasih tangga ya, kalau kita pengen ngeliat ke atas. Oke. Turun lagi sini bisa. Ah, mantap. Jadi kita punya banyak akses keluar masuk dari apa ke rumah kita gitu ya. Oke, ini dia rumahnya, guys. Oh,
Bagus banget nih, depan rumahnya banyak pepohonan ya. Main ada krisantium, golden root ya. Oke, ini dapatnya satu ya kalau pakai ginian. Kalau pakai palu tetap sih satu, tapi lebih cepat ini sih buat harvestnya. Oke, dan menggunakan sangat sedikit energi ya. Oke, mailbox. Wow, use skill yang belum pernah kita pelajari soalnya. Oh, rumah depan ternyata udah kita loot ya. Oke. Sebelum kita hajar, take a look dulu. Wow. Wah. Ngeri amat ini. Ya mendingan kita bikinin ini kali ya. Shape di sini tambahin aja 10 11 deh, enggak apa-apa. Oke, sambil kita mulai misinya. Oke, mulai dan ada di atas ya. Oke. Karena ada di atas, mendingan kita bikin tangga aja kali ya. Oke, gue penasaran sih. Gue harus bisa bikin quick run. Oke. Sip. Mari kita naik ke atas. Oh, salah salah bikin gua. Ngadepnya salah. Oke. Oke, kita coba. Aduh, mandek. Tenang, tenang, tenang. Berarti kita pakai cara anak Minecraft ya. Oke, kita lompat-lompat pakai ini. Kita lewat sini. Oh, oke. Okay. Oh, kok malah adanya di sini? Oh, selevel di sini, guys. Ini bisa kita longok nggak nih dalamnya? Oke, okay, bisa masuk, bisa masuk? Enggak. Gue padahal pengen quick run ini, biar bisa cepet ngambil terus kita pulang. Oh, bisa nih dari sini, guys. Mantep deh kalau gitu. Oke, dindingnya udah mau hancur, tapi karakter kita udah keburu lapar ya. Jadi kasih makan aja dulu. Jebret. Wow, langsung di belakangnya item ya. Wow. Ah, itu ada Pak Zombie di situ ya. Nggak kena. Aduh. Ini apa ini, coleknya gini kali. Nah, bangun kan pada. Ayo, jangan pada males dong. Oh. Oke. Belum, belum mati. Dia masih ngegebukin ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, satu mati. Yang ini masih ngegebukin. Oh, ini darahnya emang paling banyak sih zombie yang ini. Nah, oke, okay, dah. Oke, okay. Shotgun Messiah si Pink Red. Wah, shotgun. Ini juga nih ada Book Shield si Pink Red. Bentar, di atasnya ada ammo. Ammonya jangan sampai hilang ya. Oke, kita buka. Haha, ada box. Oh, coffee recipe. Baru kali ini nih kita coba speedrun ya. Langsung ke tempat yang banyak hartanya. Wow, banded armor plating mode. Wow. Oke, yang lainnya nggak penting. Mudah-mudahan kita dapat shotgun yang bagus di sini. Oh, cuman spare partnya doang di sini. Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Belum nemu. Ada zombie di situ.
Eh, bangun Bu, udah siang. Ah. Dan di situ ada zombie tidur nggak sih? Oke. Nyata di sini aman ya. Ada baju bekas. Oh, sewing kit. Luggage. Running shoes. Sampah. Nails. Oke dah, ini lead nggak apa-apa kita ambil. Aduh, di bawah ya. Tadi bawah situ ada zombie. Ah, langsung mati dia. Ayo, ayo naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ayo, 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 ayo. Iya, yeah, mati. Palanya bocor. Seru banget. Kita masuknya dari atas dong, kebalik. Mesti nggak gini main ya kan. Oke, sudah. Baru deh kita turun. Harusnya ada di sekitar sini ya. Oke. Di ruang ini kah? Ah, ini dia guys. Sudah ketemu. Misinya cepat sekali selesainya kalau kayak gini. Oke, lain kali mainnya kayak gini aja ya. Oh, itu ada zombie dari luar rumah ya, pengen masuk. Oh, toilet paper. Oke. Take a look dulu, jangan sampai kita masuk sini malah kejeblos gitu, juga nggak lucu kan. Oh, sampai mau hancur ini. Oke. Oh, ini nyambungnya ke pintu yang sebelah sini ya. Dan ada pintu ke bawah tanah. Oh yeah, kita telah memancing mereka. Oke lah, stay down ya. Kita mau udahan. Oke, assalamualaikum. Seperti biasa, misi kita sudah selesai. Dapat iron shovel sama leather leg armor. Nggak ada item yang seru beneran deh. Nggak ada yang seru beneran deh. Oke lah, kita komplit aja. Oke guys, jadi sampai sini dulu ya untuk game dari 7 Days to Die kita kali ini. Strategi kita udah memfortifikasi lagi pertahanan rumah kita ya guys. Kita udah punya 2 buah turret dan juga ada teras untuk mengamati zombie-zombie yang masuk dan rumah kita udah tambah gede. Nah, pastiin kalian nggak kelewatan untuk video kita berikutnya karena kita sudah masuk di hari ke-14 di mana kita akan diserbu zombie. Oke, thank you banget and I'll see you guys again on the next video ya guys. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, bye-bye.